Oke, okay, baik. Mas Rian tadi ya. PSI disebut juga yang ya. ikut menggoreng-goreng isu ya. hoax atas Rompahit ini betul Oke. tidak demikian. Kenapa kalau memang ini harus digoreng, apakah bagian dari strategi atau seperti apa sebenarnya? Kita selalu ingin berpolitik pakai data, pakai hmm. angka. Jadi kalau misalnya tadi, misalnya bro Andre ya, uh -huh. dari Gerindra mengatakan ada nih yang menggoreng, yaitu PSI dan Romi. Hmm. Romi mungkin maksudnya Romy. Bang Romi P3. Oh, P3. P3. Kita hitungnya simpel, itu dua orang. Pada saat isu ibu ratna Sarumpait dianiaya, itu yang komentar. Pak Prabowo Subianto, hmm. Pak Farli Zon, Pak Fari Hamzah, Rahel Mariam, Daniel Anzar. Ini udah lima. Dan kawan-kawan. Hmm. Nah, hmm. Saya juga komentar. Juga. Waduh, <laughs> nah. Jadi jadi bicara goreng-menggoreng tentu bukan menggoreng. Kenapa hmm. sih PSI dan juga mungkin berapa teman-teman dari TKN mengangkat ini? Karena ini menurut kami adalah total blunder politik. Hmm. Bahwa bukan hmm. hanya kali ini teman-teman dari Gerindra dan juga mungkin yang terhormat Pak Prabowo itu dekat dengan kabar bohong. Kita ingat pertama soal isu negara bubar 2030, kedua kita ingat lagi gini deh 2014 pada saat survei kita masih ingat ada foto pak Prabowo uh, bersujud mm -hmm. menganggap dirinya menang pemilu, atau mm -hmm. ketiga yang paling dekat ini mungkin bung Farli Zon yang saya sudah laporkan minggu lalu atau dua minggu lalu mm -hmm. soal potong bebek angsa PKI, okay. jadi buah jat Tuh tidak jauh dari pohonnya okay. Ini lagi-lagi ada blunder politik Ini juga menunjukkan mungkin karakter kepemimpinan dari Pak Prabowo Karena begini saja, kita coba fair Misalkan betul ada penganiayaan, Lalu Pak Prabowo ingin tampil Membela hak Ibu Ratna Sarumpait. Mm. Simple, akan lebih oke okay, dan fair menurut kami Alih-alih membuat press conference seperti yang digambar sekarang ditayangkan Kenapa nggak ajak Ibu Ratna bareng-bareng bikin visum et repertum gitu mm. Lalu laporkan ke polisi mm. Kan mm. jadi terang-benerang mm. Justru kalau dibilang kami menggoreng, kita tanya balik, yang goreng awal ini siapa sebenarnya? Tapi gitu. mengambil keuntungan tidak ada dari isu ini. Karena sepertinya kan ini terus di follow up, terus di blow up oleh uh, tim kampanye nasional Simple. Jokowi Maruf. Di era politik sekarang begitu derasnya arus informasi. Hmm. ya kan? Hari ini, oh sorry, minggu lalu satu republik ngomongin Bu Ratna. Hmm. Jadi saya bilang kalau Bu Ratna ini mau nyalek, sukses betul cara Bu Ratna untuk menarik simpati orang. <laughs> Dan langsung tertutupi oleh isu yang dibuat oleh teman-teman di Gerindra, hmm. misalnya soal ekonomi segala-segalanya. Saya ada data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita baik, angka produk domestik bruto per kepala kita membaik. Uh, bahkan uh, salah satu teman saya di PSI, Bro Agus Sari mengatakan, betul memang ayam uh, World bank dana untuk biayanya itu 855 m. Tetapi potensi belanja para peserta delegasi protokoler dari berbagai negara di Bali itu kurang lebih 1,4 triliun. Jadi malah kita untung 500 miliar. Oke, jadi ini maksudnya jadi, ma mau mengatakan bahwa memang Bang Ferdinand kawan-kawan ini membuat isu IMF untuk uh, menggeser isu Ratna Sarumpait, begitu Betul, betul, betul. Oh. betul. Silakan. Mungkin saya jadi misalnya uh, dari teman-teman Gerindra dan Pak Prabowo mengatakan wah oh, dengan ada bencana lebih baik mungkin dibatalkan atau apa gitu ya. Gini. Di sebuah negara yang berjalan dengan baik sistemnya, tentu adalah nggak pas apabila tentu segala hormat dan simpati kami untuk teman-teman uh, dan saudara-saudara kami di Palu Singgi Donggala. Tetapi apabila ini dikatakan yaudah deh ini terlalu mahal dibatalkan aja atau apa? Menurut kami juga aneh karena begini okay. saja dalam dalam pergaulan internasional banyak negara berlomba-lomba mengadakan ...event internasional sekelas pertemuan IMF World Bank. Menjadi tuan rumah begitu maksudnya? Iya, Indonesia okay. itu dari seluruh negara Asia yang begitu banyak... ...kita kan kemarin nonton Asia yeah. Games pembukaan... ...Indonesia itu baru negara keempat okay. yang mengadakan ini. Jadi di saat orang berlomba-lomba kok malah kita pesimistis. <laughs> kita mengatakan, eh jangan bikin deh. Loh, okay. justru kita mau tunjukkan Bali, Indonesia okay. ini aman okay. yeah. untuk berwisata. Okay. Lombo, so, okay. Jadi memang mengkritik... Jadi gini, oposisi itu punya keistimewaan. Hmm. Apa sih? Bahwa mereka mengkritik penguasa, mencari titik lemah, atau mungkin yang namanya kita, hidup ini kan nggak semuanya sempurna hmm. adalah 20-30% yang nggak sempurna sorot itu saja, highlight itu terus terutama pada saat teman-teman ini lagi melakukan blunder politik Ibu Ratna Sarumpahit hmm. ini jadi diulang, ulang, ulang, jangan lupa Hal-hal yang diulang terus lama-lama akan dianggap sebagai realita. Lama-lama orang malah akan percaya. Kebenaran begitu ya. Betul. Mm -hmm. Padahal sekali lagi saya bilang IMF World Bank negara lain berlomba-lomba dan jangan lupa ini ada sekitar 360-an lebih delegasi yang datang ke Bali saat ini akan diskusi bagaimana caranya itu mengatasi perang dagang antara Amerika tapi, dan Cina. Tapi, tapi kalau perang seri... dagang bisa kita atasi, harga dolar mudah-mudahan kita lebih membaik. Okay. Dan jangan lupa kita juga bisa melobi pihak-pihak Amerika Serikat terutama mungkin dari pihak apa Bank Sentral Amerika Serikat kita katakan, "Bos, tolong dong suku bunganya" Jangan dinaikin lagi Semakin okay. sering kamu naikkan suku bunganya Dana-dana itu akan pergi dari negara Indonesia Pergi lagi ke Amerika Serikat Dolar nanti tambah naik-naik lagi Bisa kita lobby di okay. rumah, di rumah Mas kita Rian, sendiri Tapi begini, gitu. kalau tadi Bang uh, Ferry mengatakan Ini kan masukan saja sebenarnya uh, ini, kalau Mas Rian sendiri melihat ini sebagai masukan atau sebagai sebuah, guys, sebuah isu yang jalanin jelas-jelas mengalihkan. Oke, baik, Mas Rian, uh, kita baru sekitar dua pekan, begitu beberapa minggu yang lalu, uh, menikmati seremonial uh, kampanye damai, tapi kemudian ini sudah agak agak heboh <laughs> lagi. Sekarang ini, kenapa sebenarnya, atau gimana, atau memang lagi-lagi ini bagian dari cara uh, apa ya, masing-masing kubu untuk uh, tadi, kalau kata Pak Yunus, menarik simpati gitu. Enggak. jadi <laughs> begini. Dalam politik tugas saya pribadi misalnya dan partai memberikan pendidikan politik. Dan tugas kami adalah memastikan orang yang nanti akan menjabat dan memimpin negara ini itu orang yang betul-betul baik, betul-betul kompeten. Tapi misalnya Bang Ferry sampaikan soal ini bukan soal data, Bos, ini soal perasaan. Sekarang saya bahas soal perasaan. Dahulu masih ingatkah Pak Sandiaga Uno waktu maju Pilkada DKI mengatakan kepada warga rumah DP 0%. oke oce dikasih modal. Bagaimana perasaan kita yang dengar? Tergugah dong. Saya bisa dapat modal. Wah, saya bisa dapat rumah. Sekarang udah kejadian belum rumah dp 0 satu. Hmm. Kedua soal OKOc OK misalnya diberikan modal orang kan perasaan merasakan mendapatkan modal. Faktanya enggak ya, nggak lah. dikasih modal hanya diberi pelatihan. dibantu mencarikan modal nah pelatihan. dan soal pelatihan ya, saya sambung pelatihan bang Ferry kan mempersiapkan dua ya, orang saya sambung. modal sebelumnya harus dikasih saya, pelatihan saya dulu. sambung bang Ferry jadi saya ingat sekali ada teman beda -beda saya dari beda Gerindra teman saya dari Gerindra mengatakan sudah melatih tahun ini 40.000 ribu pengusaha saya cari datanya ternyata baru daftar 32 ribu kok hmm. sudah diklaim jadi pengusaha. Jadi ini ya. soal perasaan. Sekarang saya paparkan bahwa kalau hanya menggunakan perasaan, sentimen, hoaks, pesimistis, hmm. mau dibawa kemana nanti Contohnya politik negara ini? Kurang gitu. pas hmm. nih.